Ah, tuan-tuan, sebelum saya ada awak pelajar-pelajar kita pi belajar di di Yaman. Di Yaman ni siapa yang pi belajar di Hadrul Maut? Di situ dia kononnya geng-geng Said-Said ni. Said ni tak tahu Said betul ke tak kan. Said ni dia katakan keturunan Nabi lah. Tapi orang Melayu dulu kita tak pasti pasal Said ni, dia tengok Arabnya dia panggil Said lah. Mungkin dia tu di negeri dia ni mungkin tebang pokok lah kan. Mai tanah Melayu harap tengok Aram. Orang Melayu dulu bagus, dia niat dia tu bagus. Niat orang Melayu ni dia dia niat dia kira dia nak hormat nama kata Arab ya, nak bagi lah. Sejaklah dunia luas sikit orang Melayu tengok Arab pun tak boleh harap, barulah dia lain sikit kan. Tapi dia dulu dia bagus. Apa saja. Dulu orang tua-tua dulu cukup kata bagus Ummu Kalthum. Ummu Kalthum. Ummu Kalthum tu kira penyanyi ya. Ni negeri dia. Zainazin lah. Kan? Ummu Kalthum kan? Penyanyi lah, penyanyi maksudnya. Tapi bagi orang Melayu oleh kerana dia menyanyi Arab. Oh, eh. Saya bukan nak komplain, berjanji saya komplain. Nah, ini komplain kan? Barzanji tu bukan dia tu satu orang yang hebat sangat. Bukan berjanji, Barzanji. Ja'far al-Barzanji. Dia karang Barzanji. Baguslah banyaklah benda yang dia karang tu betul kan. Sebahagian hak dia karang tu tak apa tepat. Macam dia kata pada hari kelahiran Nabi, burung-burung berebut nak menjaga Nabi. Unta-unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Kalau tidak demam Abu Jahal malam tu gila kan. Tak timbul ya kan. Cerita tu tak logik lah kan. Tapi orang Melayu ni dia dia tak tahu kita nak marah pun dia kira bunyi Arab kira okey ya. Abtadi ul imla bismidzatil aliyah kan, aku memulakan karanganku ini dengan nama zat Tuhan yang maha tinggi. Kawan hak baca tekon marhaban dia kata, kita tanya hang kau karang? Karang apa? Dia pun baca tak tahu apa, dia tak faham. Tak zat hang kata hang mulakan karangan. Siapa karang? Kalau dia kata qala Abu Ja'far qala apa Ja'far al-Barzanji lain kan. Dia tak kata tu ustaz-ustaz ambil jadi tekong. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiul imla. Tak boleh dia kata kan. Aku mulakan karanganku ini. Eh kita tengok dia ni cakap Arab tak boleh bila karang kan. Macam tu lah. Jadi seakan-akan tekong. Dia pun tak tahu bila time orang kata bangkit, bangkit sallallahu alaihi. Macam tu lah kadang-kadang ada unsur Syiah dalam tu kan. Kan? Jadal Husaini, bapa Hasan dan Husain dia tak sebut orang lain. Kan? Kemudian dia dia sebut Ja'far As-Sadiq, tak apalah tapi nama-nama tu nama imam-imam Syiah. Buku Barzanji tu sendiri, ha dia letak atas bantai baldu. Ha, Quran atas papan rehal kayu ya. Ha. Tak kata tak baldu kan, dan ada lagu dia tapi itulah. Tapi kita nak marah pun itu satu budaya yang mana dia orang ni niat dia bagus, cuma kita kena. Sebab tu saya selalu kata pada kaki-kaki Barzanji ni kan, hampa ambil lah sikit masa cuba baca apa makna dia. Lepas tu kita kita bincang adakah semua makna tu betul, betul ke pada malam Nabi lahir tu unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Betul kan pada malam Nabi lahir itu yang sambut Nabi ila Asiyatu wa Maryamu minan nisa'il qudsiyah, kata yang sambut Nabi itu Asiyah isteri Firaun, Maryam mak Nabi Isa daripada wanita-wanita syurga. Siapa yang tengok? Tak ada siapa tengok. Nabi sendiri tak pernah habaq. Siapa yang cerita benda ni? Tapi dah baca. Tapi orang Melayu dia punya kesimpulan simple. Bunyi dia Arab okey lah. Balik kepada tu, mari kepada kaum kula. Balik kepada Yaman tu. Di Yaman ni ada orang pergi mengaji zaman dua. Kalau di Sana'a tu bagus, dia mengaji mengikut sunnah. Ikut Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengaji di Hadrul Maut tu ada yang hulu melampau sampai pergi buat haji di kubur Nabi Hud. Tawaf. Ha ni di Kedah ni depa jemput mai dah tok syekh dia. Negeri Yaman ni baguslah. Saya pun tak kata tak bagus. Orang Yaman ni terkenal dengan satu benda, dia suka makan qat. Qat. Qat ni terkenal di Yaman.
Kok ni sejenis tumbuhan? Eh, panjang cerita. Cerita habis tuan-tuan. Seminggu tak ada kuliah. Kok ni dia jenis pokok mudmin. Dia jadi ketagih. Makan tu orang Yaman dia bukan malas. Bukan semualah. Tapi ramai salah satu punca kelemahan ekonomi Yaman pokok tu lah. Dia bukan menyebabkan manusia jadi malas, tapi dalam bahasa kita Kedah jadi balok. Jadi cukup-cukup malas lah. Dia boleh makan kok tu daripada pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam, duduk tangtu yang makan. Orang pergi kerja, time rehat dia, semua pakai tapa pergi cari pokok tu. Dia minum, dia pergi tandas, dia minum. Pokok tu memusnahkan ekonomi Yaman. Payah jadi malas. Ulama telah memfatwakan haram. Tapi tak apalah. Orang Yaman ni di samping negeri dia ni ramai juga di sana yang syait-syait. Dan mereka ni lah tarekat ni. Tarekat-tarekat itu yang mari ke negeri kita pun banyaklah. As-Saghaf al-apa. Dulu kita mai daripada Yaman juga. Agama kita ni Islam ni dia mai daripada Yaman juga masa awal tu banyak syait. Sebab tu dia ada pengaruh sedikit Zaidiyah. Hak saya selalu sebut tuan-tuan. Pengaruh Syiah Zaidiyah. Tu fu kiri, fu kanan, berkat doa baginda Ali. Ali tu banyak. Ha. Ha. Itu apa siapa kata? Siapa kata? Tak ingat. Tuan-tuan apa yang tu? Rawi tak termasuklah rawi tadi. Jadi apa nama daripada Yaman ni juga datang banyak benda pada kita. Tongkan Ali, kacik Fatimah. Ha, tu dia tak kata. Orang Melayu dulu jumpa pokok. Oh, bagus. Tongkan Ali. Dia kata, tongkat Abu Bakar. Dah. Tongkat Omar. Dah. Ali. Ha. Tengok bagus. Oh, bagus ni. Apa pokok ni orang perempuan makan untuk dia. Apa anggota dia apa semua. Bagus. Oh, kacik Hafsah. Dah. Kacik Aisyah. Dah. Kacik Fatimah. Semua dia kait dengan kaum keluarga Syiah. Bukan Ali tu Syiah. Tapi orang yang dianggap mulia di sisi Syiah. Ha? Dia ada. Pemikiran tu pi mari ke kita. Dan sekarang ni balik. Gen Syed-Syed ni di Singapura, di Singapura masih kuat. Ada majlis-majlis Syed-Syed ni. Bukan Syed Had baik ramai lah. Saya cerita Syed Had duk berzikir. Malam berimpun ramai-ramai. Berimpun mereka saja. Berzikir macam-macam. Kemudian himpun. Dan kemudian tawah kubur lah. Sampai tu di Singapura tu ada kubur yang khas dia pergi bayar nazar. Ha, ini adalah kesinambungan yang tak baik. Kita ahli sunnah mencintai kaum keluarga Rasul, tapi kita tidak gulu dan melampau. Nabi pun kita tak melampau. Takkanlah kaum keluarga dia kita nak melampau. Kita cinta kepada Nabi. Kita cinta kepada kaum keluarga Nabi. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doa untuk Nabi dan kita doa untuk kaum keluarga Nabi. Tetapi kaum keluarga Nabi ialah kaum keluarga yang mengikut ajaran Nabi. Ada kaum keluarga Nabi tak ikut ajaran Nabi. Abu Lahab, kita tak doa kepada dia. Ada yang memusuhi Nabi, kita tak doa kepada dia. Kita mendoakan untuk kaum keluarga Nabi yang mengikut ajaran Nabi. Kita cintakan Ali. Kita cintakan Hasan. Kita cintakan Husain. Kita cintakan Al-Kazim. Kita cintakan As-Sadiq. Tapi kita juga cinta Al-Faruq. Umar bin Khattab. Kita cinta As-Sadiq. Abu Bakar Siddiq. Kita cintakan mereka. Ha? Wallahu ta'ala alam. Hadrul Maut di situ dia kononnya geng-geng Syed-Syed ni.
Said ni tak tahu Said betul ke tak kan. Said ni dia katakan keturunan Nabi lah. Niat orang Melayu ni, dia niat dia kira dia nak hormat nama kata Arab dia, nak bagi lah. Sejak lah dunia luas sikit, orang Melayu tengok Arab pun tak boleh Arab, barulah dia lain sikit kan. Apa saja, dulu orang tua-tua dulu cukup kata, bagus Ummu Kalthum. Ummu Kalthum. Ummu Kalthum tu kira penyanyi ya. Ni negeri dah. Zainazin lah. Kan? Ummu Kalthum kan? Penyanyi lah, penyanyi maksudnya. Tapi bagi orang Melayu oleh kerana dia menyanyi Arab. Barzanji tu bukan dia tu satu orang yang hebat sangat. Dia karang Barzanji. Baguslah, banyaklah benda yang dia karang tu betul. Kan? Sebahagian hak dia karang tu tak apa tepat. Macam dia kata pada hari kelahiran Nabi, burung-burung berebut nak menjaga Nabi. Unta-unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Kalau tidak demam Abu Jahal malam tu, gila kan? Tak timbul ya kan? Cerita tu tak logik lah kan. Tapi orang Melayu ni dia tak tahu, kita nak marah pun dia kira bunyi Arab kira okey lah. Kaki-kaki Barzanji ni kan, hampa ambil lah sikit masa, cuba baca dia, apa makna dia. Lepas tu kita bincang, adakah semua makna tu betul? Betul ke pada malam Nabi lahir tu unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih? Betul ke pada malam Nabi lahir itu yang sambut Nabi ila asiyatu wa maryamu minan nisa'il qudsiyah? Kata yang sambut Nabi tu Asiyah isteri Fir'aun, Maryam mak Nabi Isa, daripada wanita-wanita syurga. Siapa yang tengok? Tak ada siapa tengok. Nabi sendiri tak pernah habaq. Siapa yang cerita benda ni?
Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Kan? Aku memulakan karanganku ini dengan nama zat Tuhan yang maha tinggi. Kawan hak baca tekong marhaban dia kata. Kita tanya, hang kau karang? Karang apa? Dia pun baca tak tahuan apa, dia tak faham. Tak zat hang kata hang mulakan karangan. Siapa karang? Kalau dia kata qala Abu Ja'far qala apa Ja'far Al-Bazanji lainlah kan. Dia tak kata tu ustaz-ustaz ambil jadi tekong. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla. Dengar dia kata kan. Aku mulakan karanganku ini. Eh kita tengok dia ni cakap Arab tak boleh bila karang kan. Macam tu lah. Ha. Ha. أبتدئ الإملاء باسم الذات العالية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العالية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد مواجده سائغة هنية منتقيا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطر وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برولا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقلا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله حق الله وقرار الشريف بعقل جديد عن صلاة وتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا الجنة ونعيمها لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه ابتدوا الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه سبحانه وأثني بحمد موارده سائغة هنية
ممتطيا من الشكر الجميل مطاياه. سبحانه. اللهم صل وسلم وبارك على النور الموصوف بالتقدم والأوليه المتنقل في الغرل الكريمة والجباه. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة والجباه. Jadi seakan-akan tekun. Dia pun tak tahu bila time orang kata bangkit. Bangkit. Sallallahu alaihi. Kadang-kadang ada unsur Syiah dalam tu kan Jadal Husaini, bapa Hasan dan Husain, dia tak sebut orang lain kan, kan? Kemudian dia sebut Jaafar As-Sadiq, tak apalah, tapi nama-nama tu nama imam-imam Syiah. Tapi yang ngaji di Hadrul Maut tu ada yang hulu melampau sampai pergi buat haji di kubur Nabi Hud tawaf. Orang Yaman ni, di samping negeri dia ni, ramai juga di sana yang Said-Said. Dan mereka ni lah tarikat ni. Tarikat-tarikat itu yang mari ke negeri kita pun banyak lah. As-Saggaf, Al-Apa. Dulu, kita main daripada Yaman juga. Agama kita ni, Islam ni, dia main daripada Yaman juga. Masa awal tu banyak Said. Sebab tu dia ada pengaruh sedikit Zaidiyah. Saya selalu sebut dah tuan-tuan. Pengaruh Syiah Zaidiyah. Fu kiri, fu kanan, berkat doa baginda Ali. Ali itu banyak. Ha. Itu apa, siapa kata? Tak ingat. Tentang apa yang tu? Rawi tak termasuklah rawi tadi. Jadi apa nama, daripada Yaman ni juga datang banyak benda pada kita. Tongkan Ali, kacik Fatimah. Ha, tu dia tak kata. Orang Melayu dulu jumpa pokok. Oh, bagus. Tongkan Ali. Dia kata, tongkat Abu Bakar. Dah. Tongkat Omar. Dah. Ali. Ha. La ilaha illallah. 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 Semua dia kait dengan kaum keluarga Syiah. Bukan Ali tu Syiah, tapi orang yang dianggap mulia di sisi Syiah. Ha? Dia ada pemikiran tu pi mari ke kita.
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى dan sekarang ni balik geng Syed-Syed ni di Singapura ada Singapura masih kuat. Ada majlis-majlis Syed-Syed ni. Bukan Syed hak baik ramai lah. Saya cerita Syed hak duk berzikir eh. Malam berhimpun ramai-ramai, berhimpun depa saja, berzikir macam-macam, kemudian himpun dan kemudian tawaf kubur lah. Sampai tu di Singapura tu ada kubur yang khas depa pergi bayar azan. Kita ahli sunnah mencintai kaum keluarga Rasul, tapi kita tidak gulu dan melampau. Nabi pun kita tak melampau, takkanlah kaum keluarga dia kita nak melampau. Kita cinta kepada kaum keluarga Nabi. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doa untuk Nabi dan kita doa untuk kaum keluarga Nabi. Tetapi kaum keluarga Nabi ialah kaum keluarga yang mengikut ajaran Nabi. Ada kaum keluarga Nabi tak ikut ajaran Nabi. Abu Lahab, kita tak doa kat dia.